Selamat sore, Bapak Ibu, para undangan yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulaikan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kudus dari kedua saudari dan saudari kita yang kekasih, Valentino Wungan dengan Hillary Julia Tuo. Sebentar lagi, sesaat lagi, keluarga dan juga kedua mempelai akan memasuki ruang ibadah. Untuk itu, mari kita semua menyambut keluarga yang berbahagia dan juga kedua mempelai yang berbahagia. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Prosesi pertama, kami mengundang orang tua dari mempelai pria, orang tua dari Valentino Wungan, yaitu Bapak Paulus Wungan dan Ibu Shirley Karundeng, beserta saudara kandung daripada Valentino. Inilah kedua orang tua dari mempelai pria yang berbahagia, Bapak Paulus Wungan dan Ibu Shirley Karundeng, beserta saudara kandung dari Valentino. Mari kita beri aplaus buat keluarga terkasih dari mempelai pria. Silakan Bapak Ibu. Iya, silakan mengambil tempat yang telah disediakan. Mungkin kursi bisa digeser satu biar Papa bisa di situ. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mengundang kedua orang tua dari Hillary, mempelai wanita kita, yaitu dalam hal ini ibu kandung dari Hillary, Ibu Meiti Herce Pangau, yang akan didampingi oleh saudara kandung dari Hillary akan memasuki ruang ibadah. Kami persilakan. Mari kita sambut ibu terkasih dari mempelai wanita, Ibu Meiti Herce Pangau dan juga saudara kandung dari Hillary. Silakan mengambil tempat yang telah disiapkan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengundang mempelai pria Valentino Wungan beserta best man akan memasuki ruang ibadah untuk nanti akan dipersatukan dengan mempelai wanita di dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kudus. Kita mempelai pria kita Valentino Wungan beserta teman-temannya, best man yang akan mendampinginya. Mari kita beri aplaus ya meriah. Puji Tuhan. Kita akan menyambut mempelai wanita kita yang berbahagia sore hari ini, Hillary Julia Tuo, yang akan didampingi oleh ayahanda terkasih untuk memasuki ruang ibadah.
Hillary akan didampingi ayahanda terkasih Bapak Mulyono Martin Tuo dan akan didahului oleh bridesmaid yang ada. Diiringi pujian, Journey as One mempelai wanita akan memasuki ruang ibadah dan nantinya akan dipersatukan dengan mempelai pria Valentino Wewuntungan hubungan dalam ibadah pada sore hari ini. Segera memulaikan ibadah kita. Bapak Ibu, ada buku acara yang ada di dalam di kursi masing-masing. Demikian juga untuk Hillary dan Valentino, ada buku acara di situ. Bisa kita akan memulaikan ibadah kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji namanya. Kita mengagungkan Dia. Tuhan Raja segala raja. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini, ku nyanyi haleluya. Ada bahwa
KPJ GPDI Barito untuk membuka ibadah kita di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan. Kalau pada saat sore hari yang indah ini Tuhan, kami boleh ada bersama-sama dengan umat-umat Allah di tempat ini. Khususnya kedua kekasih kami Tuhan. Saudara Valentin dan Hillary, Tuhan, Engkau telah mempertemukan kedua kekasih kami ini, Tuhan. Rancangan-Mu yang indah, Tuhan sudah tetapkan buat dua kekasih kami, juga buat seluruh keluarga yang ada, Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau pada saat sore hari ini, kedua kekasih kami ini, Tuhan, akan dipersatukan dalam pernikahan yang kudus sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Beracaralah Tuhan pada saat sore hari ini. Kami menyerahkan acara demi acara pada saat sore hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau pimpin semuanya Tuhan. Engkau urapi semua-semua pelayan yang melayani pada sore hari ini Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang meneguhkan kedua kekasih ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Bapa. Kami buka acara peneguhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau memuji, memuliakan namanya sore hari ini. Dia Bapa kita yang baik, Bapa yang baik juga bagi kedua mempelai. Dia yang telah mempertemukan dan akan mempersatukan kalian di dalam pernikahan pada sore hari ini. Untuk itu mari kita naikkan pujian, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam. Engkau yang ku perlu lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu tak pernah berakhir,
setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya, tak pernah Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Haleluya, Yesus segala-galanya di dalam kehidupan kita, khususnya berdua kedua mempelai. Dalam mereka memasuki satu hal yang baru, dalam pernikahan yang baru dan pernikahan yang kudus. Mereka perlu Tuhan, mereka perlu penyertaan Tuhan. Untuk itu biar kita mau siapkan hati kita pada sore hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih kedua mempelai boleh mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Saya undang jemaat kita semua bangkit berdiri. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami bersyukur padamu.
Sore hari ini, baik Tino maupun Hillary, mari Tuhan Yesus, Engkau tolong hambamu Bapa Gembala kami. Kuat kuasa Roh Kudus menyertai pemberitaan firman-Mu, sehingga betul-betul firman-Mu ini menjadi bekal buat kedua mempelai akan menjalani kehidupan yang baru. Bukan dengan kuat dan gagah mereka, bukan karena mereka muda, mereka mampu merencanakan dengan baik. Tetapi ada Tuhan yang menyertai langkah perjalanan selanjutnya. Berbicaralah dengan kuat kuasamu Tuhan Yesus. Kami percaya urapan Allah ada atas hambamu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum saya masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat kepada kedua keluarga, ya, baik keluarga dari Bapak Paulus Wuwungan dan Ibu Shirley Karundeng, juga keluarga besar daripada Bapak Mulyono Martin Tuwo dan Ibu Meti Rachel Pangau. Khususnya juga bagi kedua mempelai yaitu Valentina Valeri, di mana sudah beberapa kali kita bertemu dan kita berkonseling hingga akhirnya pada hari ini, hari yang dimana Tuhan tentukan, hari yang berbahagia, mereka sebentar akan dipersatukan menjadi suatu pernikahan yang kudus, yang sakral di mata Tuhan, yang saya yakin mereka akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya yakin ini juga bukan hanya doa kami dari gereja, tetapi kami juga yakin ini doa kita semua yang hadir. Karena kita tahu bukan hanya mereka yang berbahagia atau kedua keluarga yang berbahagia, tapi kita semua merasakan sukacita ini. Karena kita menyayangi Valentino, kita menyayangi juga Hillary, tentunya ini menjadi harapan doa kita bersama agar mereka nanti ketika memasuki bahtera rumah tangga, mereka menjadi rumah tangga sampai kakek nenek. Itu harapan kita semua. Sampai kakek nenek, sampai rambut putih, sampai Tuhan yang menentukan. Dan jalannya tentu akan jalan menjadi jalan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu, saya ingin membawa kebenaran firman Tuhan. Di garis bawah di sini adalah pernikahan adalah kehendak daripada Tuhan. Dan tentunya ini menjadi suatu harapan kita bahwa kalau itu menjadi kehendak Tuhan, tentunya mereka akan menikmati membangun bahtera rumah tangga, sekalipun itu mungkin di depan sana ada badai, ada turbulence, tetap mereka akan menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita tetap yakini
pernikahan adalah kehendak daripada Tuhan, maka itu di dalam firman Tuhan ini kita sudah jelas bahwa di dalam kehidupan setiap kita ini, ya Tuhanlah yang menentukan dan merencanakan. Bahkan mulai dari awal, ya semuanya ini adalah karena Tuhan. Nah, oleh sebab itu di Filipi 2 ayat 13 di sini dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita tahu bahwa di sini ya Paulus katakan kepada umatnya yang di Filipi, Allah lah yang mengerjakan di dalam kita semua. Ya, kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau kita melihat di sini, yang pertama kita lihat Allah adalah yang memulai. Allah dialah yang pertama yang menentukan, merencanakan, bahkan menjadi suatu sang sutradara, causa prima. Dia yang utama, yang melakukan, bahkan memiliki suatu rencana ya bagi setiap umatnya, untuk di mana apa yang dia ingin rindukan dilakukan untuk kita semua sebagai umatnya. Tentunya ini ada hal yang baik yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita harus yakin bahwa Allah lah yang mengerjakan yang pertama, sang causa prima yang pertama, yang dialah yang memulai segala sesuatunya. Pasti endingnya akan mendatangkan sukacita. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi di sini kalau kita melihat, kenapa dikatakan demikian? Karena kita sudah kita yakin di firman Tuhan sudah jelas. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan demikian, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi yang sepadan dengan dia. Ini sudah rencana Tuhan. Adam tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya ketika Adam diciptakan pertama. Tetapi ketika Adam dibuat tidur, Adam sebelum dibuat tidur, Adam menamai seluruh binatang yang ada, menguasai, dominion, segala sesuatu yang ada ketika itu di Taman Eden, itu dikuasai oleh Adam. Tapi Adam tidak menemukan calon yang luar biasa, yang sama seperti dirinya. Maka itu di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, Allah ini menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, diciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakanlah mereka. Allah memberkati mereka, Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Kalau kita melihat dari ayat tadi kedua, ayat yang pertama, bahkan yang kedua dikatakan bahwa manusia itu akhirnya dibuat tidur si Adam, ambil tulang rusuk, baru ditutupilah dengan daging dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi manusia yang hidup, yang sepadan. Sehingga mereka akhirnya beranak cucu. Artinya di sini ketika diciptakan, dilakukan, ini bukan rencana. Itu adalah rencana. Adam tidak tahu harus merit dengan. Tapi Hawa diberikan kepada Adam, ambil dari tulang rusuk daripada itu kan yang benar. Jadi kalau hari ini bukan suatu kebetulan. Ada banyak pria-pria yang lain sebelum menemukan calon kekasih yang lebih besar, ya Valentino, kok bisa sampai? Kita flashback, kok bisa? No, kan pemain basketball itu fansnya banyak, tapi kok bisa Hillary? Emangnya tidak ada perempuan lain? Kan secara kita berpikir ya, tapi kalau mereka akhirnya masuk ke dalam suatu hari ini ke dalam pernikahan, ini pasti ada di dalamnya adalah rencana Tuhan. Tuhanlah yang menentukan mereka. Itu. Jadi kalau kita melihat di sini,
Artinya di sini ya kita nggak boleh. Makanya di dalam kalau Tuhan yang menentukan, Tuhan yang melakukan, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya, maka kalau kita melihat di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu, garis bawah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu, termasuk juga di dalam urusan pernikahan, dijadikan oleh Dia, dipertemukan Valentino dengan Hillary. Ini semua segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau hal ini, andil Tuhan ini sudah jelas dalam mempertemukan kedua kekasih ini, bahkan sampai hari ini memasuki pernikahan yang kudus, yang sakral, ini semua Tuhanlah yang menuntun mereka. Sehingga ini akan mendatangkan sukacita di dalam keluarga ini. Akan mendatangkan hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan. Makanya kalau kita melihat di sini, ada rancangan Tuhan di dalamnya. Pernikahan kalian berdua ini ada rancangan Tuhan di dalamnya. Makanya kalau di Mazmur 127 dikatakan demikian, nyanyian Syair Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi bukan hanya karena mereka mencintai satu dengan yang lain, tapi di sini ketika mereka ingin rumah tangga mereka akan diberkati oleh Tuhan kelak, maka mereka harus membangun dasarnya ikut firman Tuhan. Kenapa ikut firman? Karena di firman Tuhan inilah adalah tuntunan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang berbahagia. Kita tahu Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dia tidak tahu ke depan akan terjadi apa kepada kedua kekasih ini. Tapi kita tetap yakin, jika kita pegang firman Tuhan, maka ada hal-hal yang indah yang Tuhan akan sediakan bagi kedua kekasih ini. Kenapa kita harus yakin? Karena di Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi rancangan Tuhan ini adalah rancangan yang luar biasa. Kita tidak bisa menyelami cara kerja Tuhan, tapi kita yakini bahwa rancangan Tuhan bukan suatu kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan, firman Tuhan katakan, mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Kita yakin semua keluarga ini nanti kelak akan menjadi suatu keluarga yang memiliki harapan yang indah. Keluarga yang dirancang oleh Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang tentunya ini adalah keluarga yang Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, oleh sebab itulah kita harus yakin dalam kehidupan kita. Apa yang kita harus lakukan? Mazmur 94 ayat 11 katakan demikian. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Semua manusia merencanakan. Tetapi kalau kita melihat di ayat 12, berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan. Ya, berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan. Ya, Mazmur 94 ya. Ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Dalam bahasa Inggris, ya, English version ini dikatakan demikian ya, ayat yang 12. Blessed is the man you discipline, oh Lord. The man you teach from your law. Ini ada suatu suatu yang diajarkan adalah peraturan-peraturan
hukum yang kita harus ikuti. Kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan, di mana engkau berbahagialah diberkati orang yang diajar oleh Tuhan, dia harus mengikuti hukum Tuhan. Kalau rumah tangga mau diberkati oleh Tuhan, jangan tanya kepada orang tua, jangan tanya kepada saya, gembala. Saya terbatas, saya manusia biasa. Tapi tanya Tuhan. Karena ketika engkau bertanya kepada Tuhan dan mengikuti hukum yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu, saya yakin hukum ini tidak akan pernah meleset. Engkau tidak akan pernah tersandung. Maka engkau akan menjadi keluarga yang benar-benar kokoh kuat. Sekalipun ada turbulence, sekalipun ada goncangan di dalam kehidupanmu, saya tidak menjanjikan ketika engkau ada di dalam Tuhan tidak ada turbulence di depan sana. Tidak ada goncangan, tidak ada problem, masalah. Semua orang selama masih hidup di dunia ini mengalami berbagai goncangan masalah. Tapi yang menentukan ketika kita ikut hukum Tuhan, maka saya yakin dan percaya kita akan diberikan kekuatan untuk melewati segala masalah. Dan saya yakin engkau akan siap untuk melewati kedua kekasih ini. Ketika engkau memegang hukum yang dimana hukum ini harus kita jalankan. Ketika hukum ini harus kita jalankan, maka hukum ini akan memerintah di dalam hatimu, memerintah di dalam kehidupanmu, memerintah di dalam keluargamu, memerintah di dalam kehidupanmu. Maka hukum ini akan menjadi patokan dalam kehidupanmu. Engkau tidak pernah meleset. Sekalipun engkau harus ada atau melewati berbagai masalah beban, engkau tetap sanggup, struggle enough untuk bisa melewati segala sesuatunya, dan engkau akan menjadi kuat tegar. Sampai kakak nenek, keluargamu akan menjadi keluarga yang benar-benar tangguh dalam segala hal. Dan melewati situasi kondisi yang ada, semakin hari semakin menikmati kasih Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Maka itu hukum apa yang harus kita lewati? Roma 7 ayat 12 katakan, jadi hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ada banyak hukum di Indonesia, ada banyak hukum di berbagai dunia ini, ada banyak hukum di berbagai negara. Dibuat untuk kepentingan yang membuat hukum. Dan kalau hukum ini tidak relevan dan akhirnya cacat. Ganti harus diisi, berbagai perubahan-perubahan. Tetapi hukum firman Tuhan tidak pernah berubah. Mulai dari awal sampai akhir dia adalah Tuhan. Dia mengawali, dia kuasa prima. Dia yang pertama dari segala sesuatu yang belum ada. Sampai ada segala sesuatu yang diciptakan. Tidak ada sesuatu pun yang jadi. Tanpa andil ikut campur Tuhan di dalamnya. Dan hukum itulah, dialah sang hukum. Dialah Allah kita yang berkuasa ketika kita melakukannya. Hukum ini, dia adalah kudus. Bahkan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ketika hukum itu dilakukan, maka hukum itu menjadi keajaiban dalam kehidupan rumah tangga kita. Apa hukum yang pertama yang harus kita lakukan? Roma 7 ayat 1 dikatakan demikian. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ini hukumnya. Artinya di sini apa? Kita mengikuti hukum firman Tuhan, kita sebagai umat tebusan Tuhan, kita harus tahu kita tidak ada poligami. Kita monogami. Tidak ada satu oknum pun yang sanggup untuk menceraikan kalian. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa menceraikan kalian kecuali maut. Artinya di sini apa? Ketika kita ikut hukum ini, maka kita harus tetap tidak ke kanan atau ke kiri. Ingat firman Tuhan katakan apa? Maliaki 2 katakan apa?
aku membenci perceraian, kata Allah. Artinya di sini tidak bisa cerai. Kalau sekarang ini, kan saya pernah sampaikan, kalau hari ini ada salah satu di antara kalian merasa kurang yakin, saya stop. Sekalipun kita sudah bayar tempat yang terhormat ini, mungkin kita malu, tahun kita tidak dosa. Amin. Tapi kalau sudah diteguhkan, dipersatukan, bukan karena saya, karena ada tangan yang tak kelihatan yang mengikat kalian berdua. Jadi hari ini saya sebelum diteguhkan, saya mau teguh kepada kalian berdua. Siap atau tidak? Masih ragu-ragu, kita stop. Itu pula. Sebab jangan sampai kalian berdua nanti dalam doa. Di pernikahan ini kelihatannya keren sekali, jas keren. Saya tidak janjian, saya pakai baju biru, ternyata adalah rancangan Tuhan. Saya kaget tadi, bisa begini Tuhan. Ya saya enggak tahu loh. Ini enggak ada yang kasih tahu, tiba-tiba saya pakai jas biru. Biasa, entik. Di tempat yang terhormat, ada swimming pool, semuanya berdandan dengan rapi. Tapi apakah kehidupan masa depan kita akan jadi kehidupan yang beautiful? Ini menjadi perenungan kita. Tapi ingat firman Tuhan, gak boleh cerai. Kenapa kita gak boleh cerai? Itulah Tuhan yang merencanakan, yang punya rencana andil di dalam. Dari awal yang dipertemukan itu semua karena Tuhan, bukan karena kecantikan Hillary, bukan. Banyak yang di luar sana. Bukan karena kegantengan, mohon maaf, Valentino yang besar. Saya kalau lihat Valentino, Tuhan. Kalau ini karena Tuhan, ingat, tidak boleh cerai. Kenapa kita tidak boleh cerai? Ayat yang kedua katakan. Ayat yang keempat katakan demikian. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Di sini artinya apa? Kalian berdua ini sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi sepasang suami istri, di mana di situ adalah suami istri, keluarga yang milik Tuhan, bukan milik kamu sendiri. Milik Tuhan, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang merencanakan. Ketika Tuhan menentukan, merencanakan kalian berdua menjadi sepasang suami istri, untuk apa? Bukan untuk saling cuman saling mengasihi, tapi untuk berbuah. Jadi pernikahan ini harus jadi berkat. Apalagi kalau kita bercerai, tidak jadi berkat. Ingat, kita ini monogami, bukan poligami. Harus sampai kakek nenek, sampai rambut putih, sampai maut saja yang memisahkan kita. Kita tidak bisa bercerai. Kenapa? Karena Tuhan yang menentukan untuk kita keluarga jadi berbuah. Jadi yang pertama di sini, ikuti hukum Tuhan. Hukum apa? Yang pertama, harus berbuah. Kalian berdua dipersatukan oleh Tuhan untuk berbuah, untuk jadi berkat. Yang kedua, ayat kelima dikatakan demikian. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Hubungan keluarga ini hukum yang kedua apa yang Tuhan mau? Melayani. Satu, berbuah. Kedua, harus melayani. Suami istri harus melayani. Bukan cuma suami maunya dilayani oleh istri. Tapi suami pun juga harus sanggup untuk bisa melayani istri. Kedua-duanya harus sanggup melayani sama seperti Kristus kepada jemaat. Efesus 5 katakan. Kristus itu melayani jemaat. Siap mati, mengorbankan tubuhnya untuk jemaat. Nah ini pun gambaran kepada Valentino dengan Hillary. Di mana kedua kekasih ini harus siap. Hukum yang kedua apa?
melayani. Engkau mengatakan bahwa menjadi pelayan Tuhan atau melayani di gereja atau apapun yang engkau kerjakan, lakukan seperti sama kepada Tuhan. Engkau bisa melakukannya untuk Tuhan. Omong kosong kalau kita tidak bisa di keluarga ini saling melayani. Kalau kita bisa saling melayani, yang pertama Yerusalem dulu, saling melayani. Kita lakukan bagian kita, maka seutuhnya kita bisa melayani kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Maka hukum yang kedua ini harus kita ikuti, melayani. Amin. Jadi kalian berdua sudah konseling, tahu arti di mana kalian berdua dalam menjadi sepasang suami istri. Saya sudah ajarkan dari konseling, saling melayani. Kalau kedua-duanya ini saling melayani, saya kira bisa. Tidak ada yang lebih penting utama dalam hidup. Kalau kalian berdua, saya yakin sama ini, dan menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, apa yang menjadi respon kita untuk hukum Tuhan yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita? Kita buka di dalam Mazmur 37 ayat 28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Siapa orang-orang yang dikasihinya? Orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Nah, di sini. Sampai selama-lamanya. Ada janji Tuhan. Siapa ini? Orang yang mencintai hukum, dikatakan firman Tuhan. Sebab Tuhan mencintai hukum, ia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Siapa orang-orang yang dikasihinya? Orang yang mencintai hukum Tuhan. Maka sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Rumah tangga ini akan terpelihara ketika kedua kekasih ini mengikuti, mencintai hukum Tuhan. Karena Tuhan mencintai hukumnya yang kudus. Maka ketika kalian berdua melakukannya, mencintai hukum Tuhan, maka engkau akan terpelihara sampai selama-lamanya. Mazmur 106 ayat 3 katakan, berbahagialah atau diberkatilah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Setiap waktu kita harus melakukan hukum Tuhan. Maka kalau kita lakukan hal ini, di sini dikatakan diberkatilah, ya, berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Jadi di sini kalau kita melihat, sampai selama-lamanya mereka terpelihara, orang yang mengikuti hukum Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga dikatakan apa? Tuhan menyediakan rancangan indah bagi kita. Kalau kita mengikuti hukum Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan jadi bagian dalam kehidupan kita, maka ada rancangan indah dalam kehidupan kita. Ada harapan yang besar Tuhan akan siapkan bagi kedua kekasih ini. Dan mereka akan menjadi suatu pernikahan yang benar-benar pernikahan sangat-sangat jadi berkat. Wah, melayani, bahkan juga menjadi ada rancangan yang indah dalam kehidupan mereka. Dan apa yang kita nikmati? Hukum yang keempat, Mazmur 119, ayatnya, dengar paraku, sesuai dengan kasih setiamu, ya Tuhan, hidupkan oleh sesuai, hidupkanlah aku sesuai dengan hukummu. Maka tidak ada perkara yang mustahil. Engkau akan menikmati mujizat demi mujizat, dan segala sesuatu yang mati itu akan menjadi hidup. Ingat pesta di Kana yang dikatakan Yesus, habisan anggur diperintah Tuhan Yesus. Yesus katakan apa? Ambil tempayan, isi tempayan itu air. Setelah itu suruh kepala pesta bawa pelapis, bawa air yang tadi biasa waktu di jadi angin
Yesus, maka tidak ada sesuatu yang mustahil. Bahkan mengalami kehidupanmu, mujizat demi mujizat. Maka engkau akan menjadi keluarga yang benar-benar. Coba kita lihat. Yel 37, 11 dikatakan. Firman-Nya kepadaku. Firman itu hukum ya. Loh, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang ini, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Ayat ketiga. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman Tuhan, firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah pada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Inilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang supaya mereka hidup kembali. Siapa yang disuruh? Dia mendapatkan penglihatan di mana semua Israel, bangsa Israel dan Yehuda ini mereka ada di dalam suatu tidak punya pengharapan karena masuk ke dalam pembuangan, sehingga di sini Tuhan katakan kelihatannya miserable. Tidak ada harapan di depan saya. Kita tidak tahu 2023 ini ekonomi semakin merosot. Apalagi kita punya anak, sekolah ini makin lama makin mahal. Apalagi mahalnya. Harga rumah juga udah luar biasa. BB juga udah mahal di Jakarta ini. Tetapi ingat, mungkin ke depan sana kita tidak tahu berbuat apa. Tapi firman Tuhan katakan apa? Bernubuatlah. Kalau kita ikut firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan? Supaya mereka hidup kembali. Mungkin bagi kita tidak ada harapan ke depan. Tapi bagi orang-orang yang mengasihi hukum Tuhan, masih ada harapan. Dan harapan itu mendatangkan mujizat demi mujizat. Tulang yang sudah kering, Yeskiel melihat. Tuhan sendiri yang memerintahkan Yeskiel, bernubuatlah. Maka tulang-tulang itu akan menjadi hidup kembali. Mungkin kelak nanti Eko akan mengalami ya, rumah tangga goncang, ekonomi goncang, usaha goncang, pekerjaan goncang. Kok bisa goncang? Saya tidak bisa tahu prediksi ke depan akan. Tapi satu hal, bernubuatlah. Mati hukum Tuhan. Tuhan ajarkan untuk bernubuat. Maka ketika engkau ikuti hukum Tuhan, yang tadinya goncang, mungkin yang tadinya sudah tidak ada pengharapan, mungkin sudah kering, mungkin usahamu menurun, mungkin bisnismu menurun, tapi ketika kita pegang firman Tuhan, maka kita tinggal perintahkan, maka di situ akan jadi suatu hal yang tadinya tidak mungkin akan menjadi mungkin. Waktunya kering akan menjadi hidup kembali. Semua ini karena Tuhan. Maka ikuti hukum Tuhan yang pertama. Yang kedua, jangan lupa untuk satu dengan yang lain. Yang ketiga, kita harus apa? Ada rancangan yang ini. Siapkan buat. Yang keempat, ada mujizat. Pegang empat hukum, maka kau akan melami empat hal dalam kehidupan. Rumah tangga sampai kakek nenek jadi rumah tangga berkat. Puji Tuhan. Saya persiapkan
main musik, kita akan masuk ke dalam satu prosesi peneguhan dan pemberkatan. Saya undang seluruh komisi pelayanan jemaat yang hadir maju ke depan, baik ada di sebelah kiri maupun ada di sebelah kanan. Seluruh komisi pelayanan jemaat yang hadir maju ke depan. Kita semua bangkit berdiri karena ini sakral. Nyanyikan sebuah lagu sebelum mereka memasuki. Sudah ditaburkan kepada kedua mempelai, baik Valentino maupun Hillary. Tuhan tolong mereka, mereka terbatas Tuhan sebagai manusia. Mereka tidak tahu Tuhan ke depan akan terjadi apa. Tapi mereka yang mereka tahu, ada hukum Tuhan yang memelihara mereka. Ketika mereka mengikuti hukum ini, mereka tidak salah langkah. Mereka tidak akan Tuhan terplecok atau jatuh tersandung. Tapi mereka sekalipun mengalami berbagai masalah beban yang mereka akan hadapi di kemudian hari, tetap mereka tetap berdiri teguh. Mereka tidak goyah karena mereka tahu ada Tuhan yang beserta dalam kehidupan mereka. Tuhan yang berdiri di depan mereka. Tuhan yang menuntun bahkan memegang dengan tangan kananmu yang erat. Sehingga Valentino dapat terus menjadi kepala keluarga yang benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong Hillary juga untuk menjadi seorang istri yang benar-benar mengasihi, menghormati suami. Bahkan menjadi penolong di dalam kehidupan si suami. Bahkan Tuhan tolong mereka sebentar mereka akan melakukan janji setia mereka sebagai sepasang suami istri. Tuhan engkau melihat hati mereka yang paling dalam. Karena mereka tahu mereka janji ini bukan hanya sekedar janji. Tapi yang mereka katakan ini perkataan iman mereka. Mereka berjanji di hadapan Tuhan. Hamba terbatas, tetapi hamba berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Sebentar akan memakai otoritas dari sorga untuk meneguhkan mereka,
menjadi sepasang suami istri yang benar-benar diberkati oleh Tuhan kelak, diikat oleh tali kasih Kristus. Tidak ada satupun oknum yang bisa memisahkan mereka kecuali maut. Tuhan tolong, sebentar cincin ini akan disematkan. Kuduskan Tuhan, tolong mereka semua. Biarlah semua sebentar cincin ini akan disematkan di jari mereka masing-masing. Tentunya ini bertanda bahwa mereka janji di hadapan Tuhan. Terpuji namamu dalam nama Bapa, Anak, Laki-Laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang ditabur tidak akan pulang dengan sia-sia. Terus dibawa oleh mereka sampai kakek nenek. Mereka tetap mengingat akan Engkau. Ikut hukum-Mu, maka mereka akan menikmati hari depan yang penuh dengan harapan. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan saudara semua duduk. Mempelai yang berdiri, dan seluruh komisi pelayanan jemaat tetap ada di sini. Silakan. Sudah siap? Valentino, dari sudah siap? Dan mundur lagi? Belum ditutupan, dan mundur. Malu cuma 2 tahun. Tapi kalau kalian memang sudah mantap, ingat janji ini, jangan lihat saya, jangan lihat komisi pelayanan jemaat, jangan lihat orang tua. Lihat Tuhan. Amen. Lihat Tuhan. Takut kepada Tuhan. Silakan. Hadap-hadapan. Puji Tuhan. Silakan, mereka nanti akan menyatakan janji setia mereka sebagai suami yang benar-benar setia sesuai dengan firman Tuhan. Apakah saudara Valentino siap untuk menyatakan janji setia kepada Hillary? Silakan. Dan sematkan. Hal yang sama. Saya melihat Tuhan aku dan menyatakan dan Allah dapat hamba ada majelis saat
sebagai suami saya, sebagai istri yang beriman, hidup takut dan berkenan kepada Tuhan. Tapi dia pada waktu susah, pada waktu berkelimpahan pun kekurangan, pada waktu sehat, sakit, akan menjaganya dengan setia, sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kecuali mau. Kiranya Tuhan tolong saya dalam nama Tuhan Yesus. Kalian berdoa berada pada depan. Sama-sama akan menundukkan kepala. Kita akan meneguhkan mereka jadi seorang suami istri yang sah di hadapan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih Engkau sudah mendengar. Sepasang ini telah berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan hamba-Mu, bahkan di hadapan komisi pelayanan jemaat, serta kedua orang tua mereka, bahkan seluruh hadirin yang ada. Tuhan, Engkau melihat dari tempat maha tinggi. Apa yang mereka sudah janji, semua ini adalah di hadapan Tuhan. Engkau melihat hati mereka, kerinduannya, karena mereka yakin bahwa kedua ini Tuhan, bahwa Engkau lah yang sudah mempersatukan mereka. Tuhan tolong dari tempat maha tinggi, biar mereka akan diteguhkan oleh Tuhan, bahkan juga dipersatukan oleh Tuhan. Dan dari dua menjadi satu, tidak ada yang dapat memisahkan mereka kecuali maut. Tuhan tolong mereka, Tuhan pandu mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Yesus, Engkaulah yang berkuasa untuk mempersatukan mereka. Engkaulah yang berkuasa untuk mengikat apa yang sudah terikat di sorga akan terikat di bumi. Di dalam nama Yesus, hamba persatukan Valentino dan Hillary. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, teguhkan mereka Tuhan. Iblis terus menggoncang kehidupan keluarga, tetapi biarlah Engkau mengajar mereka untuk tetap setia menjaga kekudusan mereka, sampai satu saat maut sendiri akan memisahkan mereka. Sampai kakek nenek mereka diikat oleh Tuhan, apa yang sudah dipersatukan tidak ada yang dapat memisahkan mereka. Amin. Haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu, terpuji namamu. Engkau baik Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. Allah Maha Kuasa.
meneguhkan mereka menjadi sepasang suami istri yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan. Dari ini kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati dan berkat-Mu dari sorga turun melimpah di dalam kehidupan amin, mereka. Amin. Dan biarlah berkati Tuhan kelak rumah tangga mereka, berkati pekerjaan usaha mereka, berkati rumah tangga mereka, berkatilah piring makan mereka, berkatilah rumah tangga mereka, berkatilah anak-anak mereka kelak, bahkan cucu mereka diberkati oleh Tuhan, berkati panjang umur Tuhan, diberkati kesehatan mereka, diberkati dalam perjalanan langkah mereka, senantiasa tempat yang mereka pijak akan diberkati oleh Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan warga ini Tuhan, baik Valentino maupun Hillary. Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu melimpah atas kehidupan rumah tangga ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Segala kebaikan dan Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kemurahan. Akan memberkati. Terima kasih Yesus. Tuhan. Sebentar kita akan melihat pembukaan dari Valentino. Apakah siap Valentino? Kalender ini the all is yours. Ini belum jinak-jinak berpati.
diulang juga. Ayo, silakan. Ini udah sah, udah sah. Kalau sekali lagi, kalau tepuk tangannya belum Rian. Belum selesai, nggak boleh lepas. Sekali lagi, 3, 2, 1. Ya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya Valentino dan Hillary akan menandatangani akad nikah. Silakan Bapak Gembala. Kepada jemaat. Inilah keluarga baru yang berbahagia, keluarga Bapak Valentino Wungan dan Ibu Hillary Julia Tuot. Puji Tuhan, haleluya. Kembali. Puji Tuhan. Ya, selesai sudah peneguhan dan pemberkatan nikah kudus. Selanjutnya Bapak Gembala akan membaca. Ya. Saya akan bacakan sedikit. Karena pada hari ini Minggu 19 Februari 2023 telah dilangsungkan pernikahan Bapak Valentino Wungan dan juga Ibu Hillary Julia Tubuh bertempat di Santika Premier Hotel Jalan KS Tubuh nomor 7 RT 1 RW 7 Slipi Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat Jakarta 11410 dilaksanakan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Barito Jalan Barito 2 nomor 57 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130 yang diatur dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia nomor 1 garis miring tahun 1974 tentang perkawinan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya ucapkan selamat baik kepada Bapak Valentino Wungan dengan Ibu Hillary dan ketua keluarga besar yang ada. Saya mengucapkan selamat atas nama Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Barito. Mengucapkan selamat baik Gembala, Komisi Pelayanan Jemaat dan seluruh jemaat yang ada mengucapkan selamat kepada keluarga yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Untuk selanjutnya kedua mempelai akan memberikan penghormatan dan ucapan terima kasih bagi kedua orang tua yang sudah membesarkan mereka. Sampai pada hari ini mereka telah dipersatukan sebagai keluarga yang baru. Mari kami persilakan kedua mempelai menghampiri kedua orang tua terkasih. Ungkapkan terima kasih. Ungkapkan kasih kalian kepada kedua orang tua di dalam doamu. Kau sebut namaku di dalam harapmu. Kau sebut namaku di dalam segala hal. Namaku
takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Pada orang tua dari kita. Hormati orang tua. Tetes air matamu yang kau tabur, itu wahai bahagia. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, selanjutnya dari gereja akan memberikan kenang-kenangan. Hal ini nanti akan disampaikan oleh KPJ GPD Barito. Kami mengundang Bapak Aris Gunawan untuk memberikan kenang-kenangan. Bagi bekal daripada saudara-saudari atau Valentino dan Jess dalam mengarungi bahtera rumah tangga, topan, bahkan ada gelombang, dan untuk mengatasi semua itu satu jawab, bertanyalah pada Tuhan di bekal yang akan membawa anda bahagia, malah dan berguna. Yesus berkati. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Aris Gunawan yang sudah mewakili dari gereja. Puji Tuhan, selanjutnya Bapak Ibu jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita. Kita akan menjalankan persembahan dan akan diawali oleh kedua mempelai, Valentino dan Hillary, yang akan memberikan persembahan sulung sebagai keluarga yang baru. Silakan tempatnya di sebelah sana ya. Kita naikkan satu pujian. Kasih Allah melingkupi saya. Lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasihnya ku tak takut jua. See.
hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu jemaat terkasih. Haleluya. Selanjutnya kedua mempelai akan memberikan ucapan terima kasih kepada para tamu undangan yang terkasih. Silakan di situ aja, mungkin menghadap situ. Telah diberikan, kami mewakili keluarga beserta kami berdua yang baru diteguhkan oleh Bapak Gembala Arbert. Dan mengucapkan, pertama-tama kami mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas penyertaan Dia melalui hubungan kami saya saat ini diberkati Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa itu adalah rencana Tuhan, seperti yang Bapak Gembala bilang, kami dipersatukan itu adalah grand design dari Tuhan. Dan kedua, kami mau berterima kasih juga kepada kedua orang tua kami yang sudah membesarkan kami dari kecil hingga sampai saat ini. Mungkin kita gak bisa balas apa-apa ya, tapi kita cuma mendoakan agar kedua orang tua kami sehat-sehat selalu. Dan tentunya kami berterima kasih kepada keluarga Bala, Albert Kurniawan dan Ibu Desi, beserta dengan yang sudah memberkati pernikahan kami pada siang ke sore hari ini, beserta juga dengan majelis jemaat KPJ yang sudah melayani kami, Bu Karol dan tim. Terima kasih telah membantu proses pemberkatan hari ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus sangat baik. Dan keluarga-keluarga yang sudah hadir, tante, om, terima kasih sudah turut campur membantu dalam pernikahan kami. Kami juga mau berterima kasih kepada Kok Hendro yang sudah kami anggap sebagai koko kami sendiri. Beliau juga banyak membantu dalam acara resepsi kami. Yang terakhir kepada juga teman-teman kami, bridesmaid, bestman, kasih partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi kita beri aplausnya meriah buat kedua mempelai. Haleluya. Bersuka cita pada sore hari ini, ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Dan kita tiba di akhir dari ibadah kita. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Naikkan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Saya mengundang jemaat kita bangkit berdiri dan nanti akan ditutup oleh doa, dengan doa penutup dan berkat oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Albert Kurniawan. Kami persilakan.
dipuji, dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Haleluya. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Kami tahu Engkau adalah Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan, hari ini boleh terjadi bukan suatu kebetulan, tapi semua ini adalah andil dan campur tangan Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin dan percaya Bapak Valentino Wungan dan Ibu Hillary Julietuo Wungan, di mana Tuhan sudah mempersatukan dengan penuh dengan kasih rahmat-Mu yang besar dari sorga, mengikat mereka, diikat oleh tali kasih Kristus. Mereka menjadi sepasang yang benar-benar warga yang berkenan kepada Tuhan, warga yang akan menikmati berkat-berkat Tuhan, warga yang berdiri teguh menjadi buah, bahkan juga melayani, bahkan juga menjadi keluarga yang memiliki rencana yang indah dari Tuhan. Bahkan mujizat demi mujizat akan dialami oleh mereka berdua. Oleh sebab itu Tuhan, semua sudah berjalan dengan baik, dan semua ini atas izin Tuhan. Tuhan sendiri yang meneguhkan mereka, memberkati mereka. Dan kami semua yang ada, khususnya warga Bapak Paulus Wumungan dan Ibu Shelley Karundeng, beserta keluarga Bapak Mulyono Martin Tuwo dan Ibu Meti Gersi Pangong, sudah membawa kedua anak mereka untuk masuk ke dalam pelaminan. Mereka pun juga diberkati oleh Tuhan dan berbahagia, ada sukacita, ada damai sejahtera terus melimpah dalam kehidupan keluarga besar ini. Kami semua yang sudah hadir, kami juga ingin menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga belajar apa yang sudah kami dengar hari ini melalui firman Tuhan. Kami ingin juga Tuhan pakai untuk bisa menjadi berkat dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan kami semua yang sudah melayani Tuhan, baik yang ada di atas tempat ini Tuhan, semua yang sudah bertugas melayani kedua kekasih ini, semuanya memandang hanya kepada Tuhan. Maka jadilah mereka tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan, dan akan diberkati oleh Tuhan. Tempat ini pun juga kami berdoa bersatu hati, dari tempat ini juga Tuhan, Engkau akan memberkati seluruh pihak hotel yang ada, seluruh manajemen yang ada, dari yang tertinggi maupun staff dan jajarannya diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu besar. Acara demi acara yang sebentar akan berlangsung, yang disuguhkan oleh kedua kekasih ini, Tuhan yang akan membubuhkan dengan berkat-Mu, sehingga acara bukan hanya spesial acara biasa, tapi ada acara khusus karena ada kehadiran-Mu di tengah-tengah acara ini. Maka mendatangkan sukacita di tengah keluarga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarlah Engkau akan menolong memberkati kedua kekasih ini. Dan biarlah sebentar kami juga akan menikmati pulang dengan sukacita daripada Tuhan, tiba di tempat tujuan dengan tidak ada satu kekurangan apapun. Biar damai sejahtera sukacita itu terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sebentar kita akan menikmati berkat Tuhan. Kita akan angkat tangan kita, arahkan terus hati kita kepada Tuhan. Kita akan terima berkat yang inilah, saudara-saudaraku, pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, rahmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, para undangan yang kasih. Saya mengundang Valentino dan Hillary untuk ke depan, dan mohon bantuan petugas untuk mimbarnya dapat digeser, karena setelah ini kedua mempelai dan juga orang tua akan berfoto bersama dengan Bapak dan Ibu Gembala, dan selanjutnya bersama Bapak Ibu KPJ. Dan Bapak Ibu, setelah itu kita akan memberikan ucapan selamat sambil kita akan beramah-tamah. Tentu setelah sesi foto yang pertama dengan Bapak dan Ibu Gembala dan juga KPJ, kita akan berdoa dulu untuk ramah-tamah. Dan sambil beramah-tamah, Bapak Ibu dapat memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai dan keluarga yang berbahagia. Oke, sebelah kanan Bapak Gembala dan Ibu, kami persilakan untuk ke depan berfoto bersama. Kemudian
Kemudian bersiap-siap Bapak dan Ibu KPJ GPDI Barito. Bapak Ibu KPJ langsung ke depan, Bapak Ibu Gembala tetap di depan. Ya. Dan setelah ini kita akan doa dulu untuk ramah tamah. Nanti kami mohon kesediaan Bapak Barus untuk berdoa untuk ramah tamah. Setelah foto ya. Yang setia ada di depan, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Setia yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia. Tetap dia, Bapak Barus, saya mohon kesediaannya untuk berdoa untuk ramah tamah. Mari kita berdoa sebentar ke ramah tamah yang akan diadakan. Bapa di sorga, kami kembali Tuhan mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana acara pemberkatan sudah selesai dilakukan Tuhan. Pada saat ini tiba saatnya Tuhan, kami ingin beramah tamah. Biarlah Tuhan di dalam acara ini juga Tuhan, Engkau yang turut campur tangan Tuhan. Berikan hikmat akal budi bagi setiap kami, dan juga Tuhan untuk memperkenal satu dengan yang lain, untuk lebih akrab Tuhan, untuk dalam kekeluargaan khususnya Tuhan, sehingga satu dengan yang lain Tuhan, boleh Tuhan mempererat di dalam keluarga, di dalam Yesus tentunya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mulai di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Persilakan Bapak Ibu, ramah tamah akan diadakan di sisi sebelah sana. Oke. Kami persilakan, nanti mungkin sambil kita memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Mereka akan live. Untuk keluarga, kerabat, saudara-saudara yang udah nonton lewat live, terima kasih banyak ya sudah mendoakan perkawinan kita pada hari ini. God bless.